Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang bersama Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye peserta pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Pandeglang, Minggu 14 April 2019. Penertiban ini dilakukan mengingat telah berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang pemilu terhitung mulai tanggal 14 April hingga 16 April 2019. Adik Taufik, kabar baru.